Halo semua sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari pasangan YouTuber yang bernama Road Trip Indonesia. Tapi sebelum kita mereview tentang channel YouTube ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini. Saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Road Trip Indonesia telah mengupload video sebanyak 286 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 195.000 subscriber, dan video view-nya telah ditonton sebanyak 19.268.079, dan untuk country-nya tentu saja Indonesia, dan untuk tipe channelnya menggunakan travel. Dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 28 Desember 2015. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 7 tahun lamanya, karena saat kita mereview berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini memperoleh nilai B, dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 154.149, dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 2.144, dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 431.927, dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat di Indonesia 1.217, dan untuk ranking travel-nya menduduki peringkat 642. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah mendapatkan peningkatan ataukah penurunan dalam jumlah persennya? Tapi sebelumnya, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita bisa lebih berkembang lagi mengikuti channel-channel kalian. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 2.900 subscriber dan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 138,5. Dan video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 3.240.000 dan mendapatkan peningkatan juga dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 197,0%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $810 dan langsung naik drastis menjadi $13.000. Dan untuk estimasi gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $9.700 dan langsung naik drastis menjadi $155.500. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, ada baiknya kalian semua, terutama
pemilik akun untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube Rotrit Indonesia. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya. Mohon ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Dan untuk total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $810 jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp11.745.000. Selanjutnya, mari kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Berapa banyakkah yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini memperoleh sebanyak $13.000 jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp188.500.000 ya teman-teman. Cukup memuaskan untuk total gaji bulanannya yang tertinggi mencapai Rp188.500.000. Dan bagaimana dengan gaji tahunannya yang terendah? Langsung saja kita lihat dan kalikan bersama-sama. Dan ternyata gaji tahunannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak $9.700 jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak Rp140.650.000. Selanjutnya, mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $155.500 jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp2.254.750.000. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.